Halo, saya Andri di channel Probomoto. Dan kali ini akan kita bahas adalah soal kartu digital baru dari Empower namanya. Jadi itu adalah kartu digital baru yang menggunakan jaringan Indosat Ooredoo. Nanti akan kita bahas nih apa namanya proses registrasinya di website, kartu datang sampai aktivasi di juga dari aplikasi Empower-nya itu sendiri. Kabarnya si Empower ini akan apa namanya lagi ngejar 100.000 pelanggan baru dengan sebuah harga yang sangat menarik, yaitu hanya Rp1.000 untuk bisa mendapatkan total 30 GB dalam 3 bulan. Jadi klaimnya, teorinya mereka akan memberikan 10 GB per bulan untuk kita habiskan. Murah dong, 1.000 siapa sih yang gak murah? Oke. Gimana prosesnya dan alurnya segala macam? Stay tune, jangan lupa di like atau ada pertanyaan masukin di komen, atau jangan lupa terakhir subscribe untuk membantu channel ini. Oke. Banyak lihat ke teman-teman proses registrasi atau hunting kartu dari Empower ini ya. Di sini ada hashtagnya ini kekuatan kita, dan sekarang selain dari aplikasi di Android ataupun Apple atau iOS, kita juga bisa order SIM card-nya lewat website. Nah, kita coba close dulu. Tinggal di scroll aja, cari di order SIM card. Kita ikutin ya. Di sini akan ada pemilihan interest, informasi dari Empower agent-nya itu kita bisa pilih minimal 5 dan maksimal 8. Kita coba di fast food, techy leisure, apalagi health, terus ada delivery 1, 2, 3, 4, 5. Oke, let's go. Nah, di sini akan tampil beberapa offers. Ada OYO Hotels, Air Asia Go, ada Air Asia, Blibli, Garuda Indonesia, dan macam-macam ya. Nah, ini kok sama semua gambarnya. Nah, oke, let's go lagi. Nah, dari sini ada beberapa pilihan, tapi yang jelas kita nggak akan pilih yang mahal-mahal. Kita langsung hunting di yang Rp1.000 berlaku. Nah, tulisannya di sini full power promo, 10 giga data, berlaku 30 hari, harganya Rp1.000. Di scroll ke bawah ada pilihan add-on mobile plan. Ya, jadi mana nih? Jadi ini semacam pilihan lagi, kita mau pakai yang mana? Yang jelas Rp1.000 kita cari, das. Oke, okay, 1.000 di sini nggak perlu ditambah. Oke, okay, ada full power promo Rp1.000, jadi nggak usah ditambah-tambah lagi. Tinggal kita klik OK next-nya. Nah, di sini akan tampil beberapa opsi sign in. Ada dua, ada sign in with Facebook atau sign in with Google. Oke, lanjut setelah kita login dengan opsi terserah kita mau masuk lewat Facebook atau maupun apa Gmail. Saya masuk lewat Gmail. Nah, di sini langsung muncul choose your lucky number. Next group will appear dalam waktu 1 menit 30 detik sekian. Oke, ini beberapa pilihannya. Tinggal pilih yang sesuai dengan kesukaan atau yang mau coba di customize nomornya bisa coba langsung di hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 pilihan kombinasi nomor, tinggal pilih suka-suka. Contoh aja lah ya, kita klik salah satu, tinggal kita oke, next. Di halaman ini akan muncul pengisian apa namanya alamat. Tadi pastikan kita sudah tercover oleh jaringan JNE coverage-nya, karena opsinya sekarang selain Paxel sudah muncul juga JNE. Jadi pastikan semua terisi dengan baik, semua sudah tercover. Oke, lalu ada pilihannya, nilai rupiahnya dan pembayarannya. Ya, karena cuma Rp1.000 mungkin lewat virtual account nggak bisa, lewat credit card juga nggak bisa, opsinya hanya di OVO. OVO kalau di mobile apa di aplikasinya bahkan itu juga GoPay, tinggal pilih aja lah ya, tinggal OVO. Nanti dari OVO-nya akan dapat Rp1.000
Jadi sekali lagi pastikan semuanya sudah terisi dengan benar, baik dari provinsi, kota, apa namanya, distrik, village. Sebagai contoh misalnya kita masuk ke Jogja misalnya ya. Oke, provinsi DIY, Siki Kabupaten Kulon Progo misalnya. Lalu ada Wakes Pengasih Kokak Temon Panjatan Galun Landasan Manggulan Kalibawasan Galu dan Giri Mulyo. Village Jati Mulyo. Oke, sudah ada muncul postal code-nya 5564. Itu artinya kartu ini pasti bisa sampai di alamat tujuan ya. Kalau di problem sebelumnya Paksal itu terbatas banget areanya, sekarang dengan adanya JNE otomatis sudah bisa menjangkau lebih luas, bahkan sampai Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera ya, menurut informasi dari Empower Agency-nya. Tinggal dipastikan streetnya lengkap, lalu ada siapa tahu ada apartemen nomor berapa, diisi aja di street aja, dan ada delivery instruction, siapa tahu di sini ada tulisan rumah samping rumah Pak RT atau mungkin rumah dekat gardu listrik gitu ya, tinggal sedikit tunjuk aja, tinggal di next semua beres, nanti tinggal tunggu pembayaran. Kalau pembayarannya oke, nanti tinggal tunggu kartu datang. Juga paketnya dari Paksel, jadi hari ini kita akan coba aktivasi kartu Empower. Tapi sebelumnya kita buka dulu kunci kartunya di mana. Oke, di sini. Oke, sikapnya berlangsung dari sini ya. Oke, belum buka. Nah, ya. Singkirkan dulu. Oke, okay. Empower. Oke, okay. Inilah website dari Empower, empower.id. Ini gue pesan dari websitenya. Jadi kalau teman-teman mau pesan juga bisa lewat website selain dari aplikasi. Oke, okay. Jadi ada dua opsi pemesanan. Oke, okay. Ini ada paket perdananya. Ini lengkap dengan SIM card injector. Lalu ada ya SIM cardnya yang pasti. Penampilannya biasa banget, hanya bertuliskan Empower, dibuat khusus untukmu, dan selamat datang di Empower dunia digital barumu. Oke, sudah ada nomor ICC ID, ini aktif semua. Jadi nanti kita akan coba lakukan aktivasi. Tadi sebenarnya sudah dikasih lihat proses aktivasi lewat website, sangat mudah. Oke, ini adalah apa namanya, paket perdananya sudah kita buka. Jadi secara casing biasa banget ya, ada tulisan Empower, ada dibuat khusus untukmu, di baliknya ada selamat datang di Empower dunia digital barumu. Jadi sekarang si Empower ini sudah bisa dipesan melalui kurir JNE. Jadi nantinya tadinya kan hanya cuma Paksel doang nih, dan itu menimbulkan banyak pertanyaan dari calon konsumen di macam-macam milis atau di klub atau segala macam ya. Jadi sekarang JNE sudah positif masuk, jadi buat teman-teman yang tadinya tidak tercover ya, it's good news. Oke, okay. Dibuka SIM card injector, kartu perdana, tulisannya kebalik. Demi keamanan, pemerintah mewajibkan pengguna melakukan registrasi download aplikasi Empower di Google Play atau App Store. Siapkan kartu identitas dan kartu keluarga untuk registrasi melalui aplikasi Empower. Oke, okay. Info www.empower.id. Layanan pelanggan bebas pulsa 205 sampai chat Empower Assistant. Nah, nanti kita coba chat apa namanya, para assistant seperti apa, slow respond atau fast respond. Oke, jadi ini Empower tuh hadir, mungkin dibilang belakangan juga nggak tahu juga apakah nanti akan ada kompetitor berikutnya. Jadi di awal kita sudah kedatangan ada apa namanya itu Switch dari Smartfren, lalu ada Bayu dari Telkomsel jaringannya ya, lalu ada Livon dari Excel. Nah sekarang si Empower ini
bakalan berada di jaringan Indosat Uridu. Oke, kita siapkan dulu datanya, nanti kita registrasi. Sekarang waktunya registrasi, jadi coba akan saya kasih lihat prosesnya. Seperti biasa, aplikasi-aplikasi yang lain sudah diinstall di sini. Oke, Empower Digital Telco. Kita lihat ya. Dalam pilihan bahasa Inggris atau Indonesia bisa teman-teman sesuaikan. Nah, karena kita sudah beli, sudah dapat nomornya, otomatis masuk ke Already an Empower User. Nah, di sini dipilihnya ada Continue with Facebook atau Continue with Google. Jadi saya tadinya di awal milih dengan Continue with Google. Jadi kita coba sign in dulu. Oke, add another account. Lanjut, jadi tadi saya sudah login dengan menggunakan akun dari Gmail. Lalu di landing page setelah login akan muncul order status kita sudah sampai mana. Jadi kalau yang belum sampai ada on its way, bisa dicek lewat Parcel atau lewat JNE. Nah, sekarang kita berada dalam proses activate my Empower. Oke, tinggal diklik. ICC ID. Oke, di sini ada pemilihan KTP number, family ID atau KK. Lalu ada ICC ID number yang ada di kartunya, atau nanti kita bisa scan barcode juga bisa. Ya, nanti tinggal klik I agree to the terms and condition and privacy policy dan klik langsung di activate my SIM. Oke. Jadi proses registrasinya ada sebuah survei, jadi kita tinggal pilih aja enaknya yang mana. Oke, kalau saya sih fair-fairan aja, udah langsung dibuat smiley, smiling face aja semua. Lancar registrasi. Oke. Well, start my Empower, ready? Two. Oke, kita sudah masuk, sudah kelihatan semuanya. Oke, offers-nya, usage-nya, wallet-nya, pulsa balance 0, profile oke. Ya, sudah aktif ya. Jadi sebelum lanjut ke sana, jadi sedikit coba saya bacain lagi. Jadi nomor ini adalah hasil hunting 1000 perak. Jadi mereka mengklaim dapatkan full power buat internetan gratis 3 bulan khusus 100.000 pelanggan baru di Desember 2020. Ada kuota 10 giga per bulan selama 3 bulan gratis berlaku hingga 30 Desember 2020. Nah, inilah websitenya. Jadi buat teman-teman yang kesulitan cari informasi, selain menghubungi Empower Assistant, bisa langsung browsing di empower.id. Nanti dari baca-baca aja ya. Untuk login ternyata di sini juga bisa, jadi tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan loginnya, atau bisa langsung ngechat ternyata di sini. Nah, kita tanpa login, kita coba lihat ya seperti apa nih Empower Agent-nya. Oke. Okay. Wow, antriannya wow panjang. 9 Empower Digital Agent akan bersama dengan kamu secepatnya. Panjang juga mungkin ini karena banyaknya nomor yang baru registrasi, ngejar internet gratisan selama 3 bulan. Ya, begitulah kita, suka-suka dengan gratisan. Oke, karena terlampau lama nih kayaknya nggak, udahlah kita jangan ganggu para asistennya, mungkin mereka sedang sibuk. Kita close aja, tapi sambil kita lihat klik-klik aja yang lain. Oke, kita close aja ya. Kita buka lagi. Jadi di sini sudah ada beberapa informasi. Jadi misalnya how do I get my Empower card? Ya, klik. Oke, sudah. Oke, ini sudah keluar jawaban-jawabannya. Ini kayaknya sih pertanyaan-pertanyaan basic ya. Help me activate my. Oke, ada terus di sini I need to talk to Empower Agent. Jadi buat teman-teman yang merasa butuh informasi lebih,
atau butuh komplain secara Yahoo, silakan langsung klik I need to talk to Empower Agent. Keren. Jadi segitu dulu proses aktivasinya. Jadi nanti promo-promonya bisa langsung dilihat di dalam aplikasi, dapat apa aja, dapat promo apa aja, beneran gratis atau tidak internetnya. Jadi ya, sesuai dengan tagline dari Empower, bahwa ini adalah hashtagnya adalah ini kekuatan kita. Kita buktikan kita jadi kuat nggak ya. Oke, di bawah juga ada beberapa kanal dari Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook ya, kalau mau diserbu-serbu aja ya. Oke, dah cukup itu aja. Jadi saya sudah akan memulai petualangan bersama Empower dari Indonesia.